udah sampai di Trenggalek. Jadi sini suasananya ada aku, ada Arla sama Ayas di sini. Alhamdulillah akhirnya launching juga dalam premier Sinden Gaib. Kita berharap kalian akan suka film ini dan kalian bisa mengambil semua yang baik-baik agar kita tetap menjaga tata krama di mana pun kita berada. Selamat sore Kak Sarah, Arya, Ailani, Lara Sardi, Bu Novita Hardini, sosok Mbak Ayu yang asli. Mana tepuk tangannya? Cah dungakno ya, didukung filmnya harus rame. Semoga nanti kemudian bisa ngangkat nama Trenggalek, terus kemudian kunjungan ke Trenggalek bisa makin tinggi. Terima kasih Star Vision untuk kepercayaannya dan sukses untuk Sinden Gaib. Terima kasih banyak buat warga Trenggalek sudah datang, menyempatkan waktunya untuk nonton bareng. Kalau nanti mau posting di sosial media, please jangan lupa menghindari spoiler. Jangan lupa juga untuk ajak teman-teman keluarga yang lain untuk meramaikan film ini. Buah kebanggaan yang tidak bisa saya gambarkan, saya ikut terlibat dalam menceritakan budaya Kabupaten Trenggalek. Dari film ini juga bisa mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia bahwa dimanapun tempat kita berada, kita harus menjaga tata krama. Film Sinden Gaib yang ini merupakan diadaptasi dari kisah nyata yang saya alami. Film ini dapat menjadikan inspirasi diambil dari segi positifnya. Semoga film ini lancar terus, rame terus, dan bisa masuk box office. Amin! Terima kasih semuanya. Banget jump scare-nya bikin kaget, alurnya itu dari awal sampai akhir tuh runtut banget, pokoknya perfect, aku suka banget ya. Banyak jump scare-nya, serem ya. Bagus banget, banyak pelajarannya. Sarah Fajira keren banget, sumpah tidak bisa berkata-kata. Pokoknya recommended deh, banyak adegan-adegan yang seru, keren banget. Wajib nonton. Seru banget, banyak jump scare-nya yang bikin kaget. Nah, Fajira keren sih. Diangkat dari kisah nyata, membuka mata kita bahwasannya dimanapun tempat kita harus berhati-hati. Horornya wes masuk pokoknya, ngeget-ngegeti. Kerasa gitu seremnya. Jump scare-nya tuh kayak shock. Scene-scene yang ngagetinnya itu yang paling nonton film ini jadi menarik. Ada satu pesan yang di situ bahwa ternyata apa yang kita lakukan, apalagi kalau itu buruk, jangan berpikir bahwa buruknya bisa kembali ke kita aja, tapi bisa ke orang lain. Warga Trenggalek, karena ini semua syuting dilaksanakan 100% di Trenggalek, ajak semua teman-teman di seluruh Indonesia untuk nonton Sinden Gaib di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jadi barusan kita melakukan cinema visit ke Trenggalek. Antusias mereka itu sangat-sangat tinggi. Terima kasih semuanya teman-teman Trenggalek. I love you all. Jangan lupa saksikan Sinden Gaib di bioskop kesayangan kalian. Oh.